Jadi kalian harus dengarkan saya ya. Jika ada orang yang merendahkan kalian, menghina kalian, kalian harus buktikan bahwa mereka nggak salah. Kenalin, saya Malik, dan orang-orang kenal saya itu sebagai motivator open-minded ya, terutama di kalangan Gen Z. Bahkan benda mati pun mendengarkan Anda ya? Enggak, Gen Z mas, bukan Gen Z pembangkit tenaga listrik, enggak. Oh, kenapa mas? Apa yang lucu? Emang saya terlihat bercanda? Enggak sih, itu tampang paling serius yang pernah saya lihat. Mas, please kedip mas, saya mulai takut. Mau tanya pak? Ya silakan. Pak, saya ini kan gay. Bagaimana caranya biar saya menjalani kehidupan yang normal, Pak? Yang tidak dikucilkan sama yang tidak gay. Pertanyaan yang cukup serius ya. Baik, akan saya jawab sedetail mungkin. Jangan gay. Genius nih orang.